Patriot 4, Patriot 4, Ocean Machine. Ocean Machine 4. Rencana mau kemana itu 4? Oke teman-teman, ini adalah proses towing rig pengeboran minyak ya. Di depan masih jauh. Nanti kita mendekat. Kita lihat gimana proses towing rig pengeboran minyak. Posisi di alur Sungai Mahakam. Iya teman-teman bisa lihat ya, alurnya sangat ramai, batu bara turun ya, karena ini adalah persimpangan dan rignya akan masuk juga ya, blokir ke bawah, jadi rignya mengalah dulu. Berhubung karena alurnya sangat ramai padat, bisa dilihat like sepertinya lagi safe area. Di push dua kapal dari belakang dan di depan ada yang towing dua ya. Jadi untuk rig mob ini ya, atau tarik rig ini di memerlukan 4 kapal, di belakang ada 2 dan di depan ada 2 double towing posisi tandem. Ya, ini di alur Sungai Mahakam ya, teman-teman bisa lihat cukup ramai padat kapal-kapal batubara dan kapal-kapal LCT juga banyak. Nah, ini di belakang ini arah sungai menuju ke Kota Samarinda, arah naik. Jadi posisi kita sekarang arah turun ya. Untuk arah turunnya ini ke bawah, ini tembus ke Muara Pegah, sedangkan ini tembus di Foxtrot, area pengeboran minyak. Jadi batubara dilarang lewat ya, khusus untuk batubara dia lewat Muara Pegah. Ini khusus untuk kapal-kapal operasi PHM aja yang arah ke kiri ini. Ya bisa dilihat ya, lagi proses bermanuver kapal di depan ya, lagi berusaha untuk towing. Nanti kita dekatkan lagi. Buat teman-teman yang jauh yang pengen lihat suasana Sungai Mahakam ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat buat teman-teman yang jauh atau yang belum pernah ke Samarinda lewat Sungai Mahakam. Jalur transportasi laut air. Sungainya cukup lebar ya untuk akses kapal-kapal, jadi sangat memungkinkan. Bahkan rig pun ya bisa lewat lagi proses towing ini. Lagi bermanuver persiapan mencari celah ya, untuk bisa ikut nantinya di jalur sebelah sini, blok kiri ke bawah ya, karena masih ramai kapal-kapal dari atas. Jadi untuk sementara masih bertahan ya, tunggu sepi baru rignya masuk. Rig crisis.
kita proses passing juga sama kapal LCT. Gindo Prosper ada di depan. Ya bisa dilihat ya teman-teman, di belakang ini ada dua kapal takbut yang push ya. Ada Sarpuel Patriot 1 dan Patriot 3. Jadi menara ini adalah bagian buritan daripada rig ya. Terus di depan ada Triple S Mahakam lagi proses towing untuk merubah haluan ya. Ya kita passing juga dengan Logindo Prosper, kiri-kiri dengan Logindo Prosper. Disautinnya sama klakson. Ya ini dia proses towing rig ya. Bisa dilihat di kapal-kapal yang dari push dari belakang. Nah, ini kapal towing di depan. Ada Triple S Mahakam. Dan ada satunya lagi ya, Patriot nanti. Di posisi lagi bertahan ini, tunggu sepi dari atas baru masuk. Oke teman-teman, jadi itu adalah video singkat dari saya tentang bagaimana alur Sungai Mahakam dan bagaimana proses towing rig pengeboran minyak ya. Sama aja seperti kapal-kapal takbut lainnya ya, kapal takbut narik batu bara. Sistem kerjanya kurang lebih ya, buat teman-teman yang mau join di area-area rig pengeboran minyak khususnya di kapal takbut, sistem kerjanya kurang lebih sama aja, cuma yang membedakan masalah safety lebih dikedepankan ya di area PHM ini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.